ada preman lagi malak makanan, teman-teman. Lihat, si Oren langsung malak makanan di teman-teman. Dia mau minta makan. Ini untungnya kita bawa ikan pindang ya, teman-teman. Oh, lihat. Widih. Wih, sabar. Kita kasih makan di sini saja. Kita buka ini ikannya. Sedikit, lumayan banyak juga, teman-teman. Satu bungkus ini. Gak tahu ini namanya pindang apa nih. Kita mau kasih langsung ke kucingnya. Tapi ada plastiknya. Sabar dong, sabar. Berisik banget si Oren. Si Miko, yang lainnya kemana ya? Gak ada. Sini, di sini, di atas. Wih, langsung dilahap, teman-teman. Langsung diem kalau udah makan, teman-teman. Tapi si Belanya gak ada. Cuman ada si Miko Oren, teman-teman. Si Lorengnya gak ada juga. Aduh, pada kemana nih kucing-kucing? Biasanya pada ada. Kayaknya si Bella melahirkan, teman-teman. Soalnya kemarin juga udah besar banget perutnya. Ayo buru-buru. Dimakan. Ini kita ritual setiap pagi pasti ngasih makan kucing-kucing, teman-teman. Wih, dilihat ini ikan pindangnya. Ini bukan ikan pindang namanya kalau di Jawa Barat, teman-teman. Ini namanya ikan deles, teman-teman. Tapi gak tahu rasanya gimana juga, belum pernah ngerasain. Ayo dimakan, dihabiskan. Mantap sekali. Ada 4 ekor, satu bungkus kayak gini. Kita langsung kasih ke si Oren, teman-teman. Ayo dihabiskan nih. Makan. Ini kalau misalnya ada si Bella, yang si Oren juga, teman-teman, pasti langsung cepat habis kalau si Bella makannya cepat sekali. Beda kalau si Miko ini. Si Miko makannya suka lambat-lambat, teman-teman. Karena dia kayak ketakutan gitu sama kakak, teman-teman. Sudah lama juga dia gak dipegang sama kakak, teman-teman. Makanya agak ketakutan. Ini kita mau ngasih makan semuanya nih buat si Miko nih, teman-teman. Wah, mantap pokoknya. Jangan lupa, teman-teman, yang belum subscribe, di subscribe dulu, teman-teman. Tuh, lihat. Kalau ada sesuatu pasti dia langsung lari, teman-teman. Ini dikasih makan malah lari-lari terus dia. Widih. Ayo sini. Ini loh Miko loh. Masih ada banyak. Ini. Dulu pas pertama kita 2 tahun lah yang lalu, teman-teman, si Miko ini badannya besar sekali, teman-teman. Sekarang emang kurang keurus juga, jadi badannya tinggal jadi kayak sedikit juga, teman-teman, jadi kurus. Tapi karena faktor umur juga kayaknya, teman-teman. Soalnya si Miko udah tua juga nih. Nih, kan Miko Oren ini preman Jawa Barat, teman-teman. Ayo dimakan. Ini kalau belum dikasih pasti ngeong-ngeong terus. Kayak tadi barusan, teman-teman. Langsung ngeong-ngeong terus dia. Wih, kita biarkan saja si Miko makan makanannya, teman-teman. Kita kasih semuanya saja. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe, teman-teman. Tetap ikutin terus video kita bareng si Mochi.